Hello, fantastic people. How are you today? Hope you enjoy my vlog and have a wonderful day. Halo fantastic people, kali ini mau masak nasi goreng sama mau ngecas sawi putih, ikutin ya. Oke, kita mau bikin cas sayur ya. Aku pakai sawi putih sama sawi hijau, mau campur. Mau kasih daging sedikit. Ini dagingnya daging babi tapi bisa diganti dengan daging sapi atau ayam ya, mince ya. Terus ini pakai bawang putih. Terus aku mau kasih wortel juga. Oke, habis itu aku mau bikin nasi goreng, tapi nanti ya. Oke, bahan-bahan untuk cas sayur pakai sawi hijau sama choisam ya, sama sawi putih atau sawi putih, Chinese wombok, choisam, minced pork, sama carrot ya, sama pakai bawang putih. Oke, garlic. Panasin minyak terus masukin bawang putih ya. Habis gitu masukin daging cincangnya sedikit ya. Terus kita masukin wortelnya ya. Garlic, mince, dan carrot, and then we add water ya, lalu tambahkan air. Tutup dulu sebentar ya. Ini kita bikin telur ya, buat nanti bikin nasi gorengnya. Nah, telurnya bikin goreng dulu terpisah, bisa juga nanti langsung. Sukanya setengah matang dulu. Oke, kita akan buka ya. Kita akan masukin sawi putihnya. Dan sawi hijaunya ya, choisam. Add the Chinese wombok, Chinese cabbage atau wombok, and also the choisam.
beri bumbu-bumbu sekalian ya. Kaldu ayam bubuk, chicken powder, lada atau pepper, white pepper ini ya, sama kasih salt atau garam. Udah itu aja. Aduk rata ya. Oke, ini dia sayurnya sudah dibuka, udah matang nih. Nah, udah bisa diangkat. Taruh di oke. Udah bisa sajikan ya. Jangan lupa dites rasanya. It's already cooked and you can put in the bowl to serve, but don't forget to taste the flavor ya, if it needs seasoning or not. Okay, let's move it into the bowl. Okay, ini dia sawi putih sama choisam sama daging cincang ya, udah jadi. Oke, sekarang masak nasi gorengnya. Masukin dulu bawang merah sama bawang putih ya. Nanti mau pakai bakso sama sayur-sayuran. Juga mau pakai daging cincang ya. Telurnya udah dibikin dulu setengah matang. Oke, dimasak sampai kering ya. Sampai kering. Kita akan masukin daging cincang sama bakso. Masukin bakso sama daging cincang ya. The garlic and the salad, add the mince and the meatballs. So, the meatballs. Mix well, campur rata ya. Kalau udah, telurnya kita tambahkan ya. Terus kita akan tambahkan sayuran ya. Sayurannya aku pakai caisim sama sawi putih ya. Biasa aku tambahin kol juga, tapi kali ini enggak. Add the vegetable.
to the mixture, ya. You can use any potato if you want. Kita kasih bumbu-bumbu dulu ya. Seasoning, si chicken powder, si merica, merica putih nih. Si kecap asin, soy sauce. Tambahin juga kecap manis ya, sweet soy sauce, nanti ditambahkan lagi juga gak apa-apa. Sekarang kasih dulu sedikit. Mix well. Nah, udah kita tambahkan nasinya. Ini udah nasi sisa kemarin. Waktu aku sangat suka nasi goreng, jadi aku bikin agak banyak. Oke, kita mau tambahkan manis lagi ya. Ini Indonesian style ya, Javanese style. Nasi goreng Jawa, nasi goreng Indonesia ya. Pakai kecap manis. Kalau nggak suka kecap manis, boleh nggak pakai ya. Pakai saus tomat biasanya kalau di sini. Usually people in here using tomato sauce, but I'm using sweet soy sauce ya. It's up to you, it's your preference, how you and your family like it, ya. Terserah kalian aja. Lalu aku masak untuk keluarga aku. Mereka sukanya begini. Diaduk yang rata ya. Diaduk yang rata ya. Oke, udah jadi ya nasi gorengnya. Kita mau tempatin ya. Ini anak aku udah nampak dulu. Oke. Sekarang kita mau tempatin ya. Nasi gorengnya ini udah mateng, kita mau kasih abon. Kasih abon sama kasih bawang goreng ya, fried shallot, give beef shredded and fried shallot, ya. It's up to you. If you don't want to put it, it's fine.
nasi goreng sama cah sayur. Jadi deh, beres. Seperti biasa, setelah masak-masak harus cuci-cuci sendiri. Karena di sini kan enggak ada yang bantu ya, semua sendiri. Siap-siap, motong-motongnya semua sendiri, masak sendiri, cuci dan beberes juga sendiri. Oke, aku lanjutin dulu ya. Sekarang bersih-bersih kompor, setiap kali habis masak harus bersih-bersih kompor supaya dia enggak menyakan ya. Lanjut. Udah kinclong lagi dapur ini. Ready untuk kukulnya.